Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. الحمد لله. Pada hari ini masih di bulan Ramadan. Pertama kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan tanpa kekurangan apapun. Dua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ajaran agama Islam kepada kita semuanya. Para pendengar setia Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini, yakni tentang muraqabah. Muraqabah secara definisi yakni sifat atau keadaan di mana seorang hamba itu selalu merasa diawasi, selalu merasa diintai dan juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua amal-amal yang kita lakukan. Sesungguhnya muraqabah ini adalah implementasi dari ihsan. Secara definisi Rasulullah mengatakan bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yakni hendaknya kita itu menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kita, dan jikalau engkau atau kita tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya Allah lah yang melihat kita. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa muraqabah itu mawas diri seorang hamba terhadap khaliknya, bahwa Allah itu mengawasi, mengintai dan memperhatikan kita, bahkan niat kita. Sebaliknya seorang hamba harus mawas diri terhadap hati, niat dan amal yang telah dikerjakan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oleh karena itu semua amal kita itu harus kita sadari bahwa apapun kondisinya, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dimanapun kita berada itu semuanya tidak luput dari pengawasan Allah. Dan ini salah satu menjadi sifatnya Allah, yakni Al-Khabir, yang maha meneliti, yang maha mengawasi dengan seksama, dan juga Al-Alim, yakni Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang kita tampakkan dan apa yang kita samarkan. Oleh karena itu, kalaulah seorang hamba itu mempunyai kesadaran yang tinggi tentang makna muraqabah, niscaya dia tidak akan sembrono dalam menjalankan kegiatannya atau amalnya sehari-hari. Para pendengar Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah, oleh karena itu, monggo mari kita semuanya di bulan yang suci ini betul-betul memiliki kesadaran, betul-betul memiliki kewaspadaan yang ekstra bahwa bukan hanya kegiatan yang tampak, sesuatu yang kita niatkan pun apa yang kerentek di dalam hati dan pikiran kita semuanya akan dinilai oleh Allah. Jikalau amalan kita baik maka kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya, apabila masih ada sifat-sifat yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik, tentu itu akan mengurangi kadar pahala puasa kita di bulan yang suci ini. Jadi sekali lagi, sebagai seorang mukmin, marilah kita melatih diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik dengan penuh kesadaran bahwa kita ini selalu diintai oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan dan juga kelancaran bagi kita semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa, dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Saya Ahmad Kanjul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah, Kuaron di Wak Jombang.
untuk Radio Suara Tebu Ireng FM 105.3. Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.